Fulah kedua, kami akan melakukan observasi. Tapi sebelum observasi, lebih baik kita perkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Tadi perkenalan dari kita, sekarang kita observasi. Deskripsi pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi pembeli dan penjual di suatu barang atau jasa tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat pasar dalam bentuk fisik, seperti pasar barang. Sederhana, pasar dikelompokkan menjadi dua, menurut segi fisiknya. Pasar tradisional, pasar raya, pasar abstrak, pasar konkret, pasar swalayan, dan pasar tosebra. Yang kedua, berdasarkan jenis barang yang dijual. Pasar ikan, pasar sayuran, pasar buah-buahan, pasar barang elektronik, pasar perhiasan, pasar bahan bangunan, dan pasar bursa efek saham. Aktivitas usaha yang dilakukan di pasar pada dasarnya akan melibatkan dua subjek pokok, yaitu produsen dan konsumen. Deskripsi manfaat. Manfaat pasar tradisional. Yang pertama, harga lebih murah dan bisa ditawar. Yang kedua, bisa membeli dalam porsi kecil tertentu. Yang ketiga, stok yang paling segar. Yang keempat, lebih lengkap dan lebih banyak pilihan. Yang kelima, bebas antrian. Yang keenam, tampil apa adanya. Yang ketujuh, mendukung para pelaku usaha kecil. Siapa namanya? Bu Ayu. Bu Ayu, udah dagang gini berapa lama? Udah dari tahun 2000. Tahun 2000, perkembangan penjualannya dari tahun ke tahun? Menurun sekarang. Kok menurun? Iya. Apa penyebabnya? Penyebabnya ekonomi. Apa? Habis itu, berapa modal awalnya Ibu memulai usaha ini gitu? Modal awalnya ya. Modal KTK. Gak punya modal, minjem modal. Terus sekarang udah lebih gini dari sebelumnya atau gini? Lebih baik gitu? Sudah mencukup. Ini pasti ada kan naik turunnya. Iya. Nah, pas lagi turun, terus buah-buah tuh lagi busuk, Ibu ngelakuin apa? Buah busuk dibuang. Dibuang. Iya. Enggak dikembaliin ke gininya. Barang enggak boleh direstor kalau barang busuk. Oh. Untung ruginya ya, Bu ya. Ibu di sini sewa atau punya tempat sendiri? Sewa. Berapa harga persewanya, Bu? Sewa per harinya berapa harganya? 10.000.
Rp50.000 per bulan. Sekian ya Bu, makasih ya Bu, udah kasih informasi. Nah itu tadi video hasil observasi kita tentang pasar. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you!